Ma, aduh, kok uang non tabang di udara itu jadi yang pulau lewat banyak, ma. Aka cekin duit tele kau, baca min lah kau. Iko bantu aku ijau buah bungku aja tu, itu ni tahu kau tu Raja Suleman ni kau tu. Tabang tu je. Iyo non tabang di udara tu, itu kalaki kau kecil. Kebaya lo nantu deh. Ada Sulaiman kan daerahnya. Dia tapi kain dua, ada kata di pangan aja lo. Semua tu nyewa sih kau kecil sini mah. Mak kau Jokowi itu timur tu tentu banyak. Itu tele, kau tu ada cewanya. Tele kau tu. Tengokkan Jaka. Ah, tengokkan Jaka. Tapi perempuan. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terbaru dari Muhammad Arif Tuanku Bandarosati. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Aminallah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amma ba'du, singaju indak memanjangkan mukaddimah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya jamaah Musajid Raya Pasir Panas, Musajid namanya. Masjid Nurul Iman Pasir Panas. Nagari Tiku Selatan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Alhamdulillah, wirid rutin kajian kita khusus satio hari Jumat setelah ba'da asar. Ba'da itu saya sudah semayang asar. Tapi kalau payu akan suhu kondon semayang asar, wakil itu tidak sah wirid awak. Sebab awak adalah wirid sesudah asar. Awak lo semayang asar itu wiridnya awak. Dorong baik wirid ba'da isa. Kira tidak dua semayang asar satu wirid. Padun dalam jadwalnya sesudah salat isya. Harus semayang isya salat Allah kalau awak wirid. Sebab awak kan mengaji sudah isya. Ini harus jelas-jelas. Kini kita awali kaji kita dengan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يَتَرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Itu tidak malah gua nawak, itu dah lalu-lalu aja pak. Lalu, itu Quran. Saya malah lalu aja pak kulan. أَحَسِبَ النَّاسُ. Adoko manusia itu merasakan nyudete dunia ko Allah berimanlah elok la santiang la sumbayang wenenyan la kasugo we la ni aji baji ge wangke la bahau ni umrah ge wangke lo ni umrah pulang ni mata Nani aji dah mau ni. Abelon ni pulang Aceh. Oh, Aceh nak masuk. Jadi lah ni mat. Ayo kalau kau pulang Aceh tanya orang tu mah. Kamasi anu lah nak ponyo Aceh. Ah, balik ada cepat tanya orang tu. Abelon dia pulang deh. Jadi tanya tadi. Ayo tu, kayak selesai pergi jo eh. Ah, mau seminggu. Aduh, kau tersangku dek manusia itu apabila nyola solat, nyola ni aji, nyola umrah, nyola basadokah, nyola solat lima kali semalam, bahkan nyola tahajud ke malam kau ni ya, nyola berduha, you mana Allah foso Senin Kamis. Aduh, kau tersangku dek manusia itu inyo tu Allah beriman banallah di padiara jadi tu alai. Jangan. Wahum la yuhtanun. Padahal kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu. awak dah itu dah bagus. Itu maksudnya tu. Ujian gunue untuk meningkatkan nilai. Ni percaya awak tak? Urang kala dua diuji. Kalau lulus nak ya kala berapa? Kalau tujuh apa? Kala tiga. Nak nak lompek tu. Kala dua kala tiga berapa tujuh? Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik kelas. Aduh kan nak mundur tu turun kelas namanya. Aduh kan kepala ujian berhenti ya. Tinggal. Tinggal mana jenengan? Yo mana pasti tinggal. Mati ya lah cepat tanggung payah nanti soalnya. Ya itu namanya
tinggal namo. Ah, awak lah tahu kaji kwa la yuftanun. Kecetuan yuftanun itu dipitnah ko diuji. Yuftanu, kamu akan diuji di Allah Ta'ala. Ujian tu ndak jangan mainnya. Ujian tu disiapkan Tuhan nanti lo di awak jadi dah. Nain dak taluk di umatnya Allah nak bagi ujian. Makin tinggi kayu, makin kancang angin itu pasti tu. Tapi kalau umpui apa itu? Umpui sawui, umpui apa pelanggan dah tu nama dia? Umpui payi nak? Ada dia yo ada angin? Umpui Jepang pelanggan. Umpui Jepang lah pelanggan. Umpui Jepang lah tu nak ada kumi jauh itu ah. Ah, dah ada uji tu ni. Anda ni untuk sana. Dah ada kan uji tu doh. Dah ada badai lagi tak kaya tu. Mana meh dah? Nah, doji lah. Amu kasih tahu, makin tinggi kayu ko, makin kuat iman seseorang, makin dakeknya dengan Allah, makin banyak amalnya, makin banyak lo nanti ujian ke sakiela, sanangela, ugiela, dicilo ugang lah, dimalia ugang lah, apalagi dibuwok-buwok anu kan. Batu. Yo batu itu nya kan ko. Celialah, sian yang paling tinggi iman itu kau menurut pengetahuan Allah Nabi besar Mustafa Muhammad paling bare ujian sampai tiba pisau sih kau. Nabi balik parang latihan tas sandar di bawah kurma tiba lawan namo lawan tu daksur sian namo ya daksur. Kalau Nabi kan Rasul, kalau nyo daksur. Diam dia pisau terhunus di lataan kali ini Nabi itu ya deh. Iya tidak sama. Nabi sedang tata kali kali sudah balik parang tu latihan. Awak mengapa balik parang? Awak pulang wiri? Kau lah bagalah awak jauh pagi kau latihan. Nanti sebelum parang hut itu. Nen parangnya ndak dota sabui ndak kenal ada sejarah. Pokoknya pulang parang. Tapi orang jabal uhud apa lah? Oh, ikut parang tisu macam tahu kan? Ah, tiba pisau. Kaca dasar ya Muhammad kini kau dem pancung kau. Musuh tiba awak sudah cakap banget ni. Ada tak ada pisau si kau ni ni ya? Siapa yang membantu engkau ya Muhammad kalau diputuh lagi engkau? Ya sakit sih boleh. Iya, pisau lah. Iya. Nggak ada Nabi cak mesin yang lahir. Allah nama nggak ada Nabi takui. Nggak ada Nabi pan. Nggak ada Nabi frustasi. Jawab Nabi saja satu. Allah. Apa jawab Nabi? Allah. Allah. Satu kali sabui Allah. Pisaunya tua. Dia ambil Nabi pisau tu lah. Dia doa lo kah? Ayah dah sur. Andai kata engkau dan pancuang kini dah sur. Siapa yang akan membantu engkau? Ajau dah sur. Dah do nak menolong aku. Aku doa ya Muhammad. Kecuali engkau maafkan aku. Nabi ku gak apa mau. Kalau awak mata lo tanya. Laka dipancung ayah waktu ni maunya tau. Alun suai le. Mengawak dipancung ayah. Pisang wak jadi pancungan umuh mohon pak bro. Pisang eh punya di pancuang dia orang. Ah, 3 tahun tu nak bakal sapuan. Sampai ke piwi eh. Cucu piwi eh dia suang je lah. Maha kau tak kata nama. Calian dulu dah. Kang ini nak tak nak lah. Pisang ni di pancuang habis dia ayah tu orang tau. Bi pisang ni. Siapa lah ayo. Ah, tak lorong mama oh ni tu dah. Tak apa-apa ni. Sawah ni diambil ayah. Kalau orang bersawah. Tak cuma mama tu lah. Apalagi jauhi dicatu eh diorang pinggu eh. Laku duang panggu eh. Laku duang kabau tu ni panggu. Lu kok kabau eh. Ah, tentu orang eh. Nampak orang itu lah. Kau macam, kok pajak nama cek duang kabau eh. Lain ada tak? Ada tak? Nabi liye. Liye lah lakek kau pisau lah. Lakek ni. Ah, jatuh pisau tu. Dek karena disabui Nabi Allah. Kalimah Allah. Kau bila disabui dia orang dan hatinya bening, hatinya janiah, tahu dia Allah tu bergetar orang dia. Menggigih dah suruh. Campak pisau. Pisau tu ambil tu campak. Dia ambil dek Nabi dilakuk lo kali ye ya dasur ini.
Kalau aku kini kau memotong, tadi liri ambokan kau panjual. Kini kau liri kau dan panjual lah. Siapa menolong kau ya dasar? Kacik dasar, nado nak bisa menolong doa amburu ya Muhammad, kecuali engkau maafkan aku. Kan iya tu lah. Nado nak menolong tu lah. Siapa menolong leh? Kecuali kalau engkau maafkan, berarti engkau nak berarti engkau nak bisa menolong. Ah, dek nabi bama ahni. Ah, kau bisa engkau melihat. Nyu kalau lah enggak tu nak mau tu mau tu leh. Ani kece. Sungguh hebat akhlakmu ya Muhammad. Maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah dalam surga perlu Islam dek kehebatan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat tu yang kau ujian kan nabi-nabi lain. Kalau Nabi Nuh jua diuji tu. Jo hinuan orang kampung. Bapak ciri itu berdua. Disepelekan orang kampung. Bahkan diuji di Allah Nabi Nuh dengan lautan tsunami besar. Dengan kapal tongkang Nabi Nuh. Banyak macam sejarah itu aku sampai orang kampung meremehkan, mencirikan kapal. Dan sebut dulu sederhana. Nah. Sampai itu Nabi Nuh dihancurkan nuga gesa doede tsunami besar kiamat Nabi Nuh nama dia. Lah itu tsunami dulu nya dah lagi ni. Jalan kau Nabi Daud mang diuji jua di Allah. Nabi anak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sulaiman tu anak Nabi Daud tu anak Sulaiman. Nabi Daud binie Sagatoi Nabi Sulaiman binie Saibu. Nabi Sulaiman si orang-orang yang sangat kayu. Nabi Sulaiman si orang raja besar, mempunyai kekuasaan buruang di lautan, ikan di buruang di udara, ikan di lautan, semuanya jadi anggota Nabi Sulaiman. Sebab jin je setan, jin Islam. Patuah enggak salah lah aja. Sampai-sampai kayu meledak. Umah eh jone jan laman itu ibu aku kapan si pane laman itu jua. Ami. Kasih intan berlian. Bawa kayu kan tu. Yubana tunggu yubana. Sejarah itu. Ah, sudah aneh. Kalau orang kayu ujiannya bansai. Lah. Orang sehat ujiannya sakit. Orang bansai ujiannya lah bansai. Itu sekali ujiannya. Kayu ujiannya kalau bansai. Sedang wanyu miskin rajin ya kasih kau. Yo bana aco baso bo ajungku. Pai taruh jo guru mengaji. Baru lagak banyak fitihe, baru nyolah membali oto ni nyan. Baru nyolah ano lagak mewah. Baru nya ha, nyeda dole ta, nah dole dah. Aja tu dua tu kan. Bisi-bisi tak boleh arah. Tidak. Kok kami. Ah, ayo. Sama itu kawan Piron tu. Kawan Piron. Oh, Musa. Kawan Piron mah ada lawan aja. Lawan nan itu kan ada lo kayu lo segala macam. Oh, karun. Karun ya, karun. Rasa karun. 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 Rasa karun. Si karun tu mana nang kayu? Karun tu mana? Bilo nyola. Nyu dulu bang saya aja. Inyu dulu dah pandai bang bang lo. Ah, ditunjuk andek Nabi Musa karun tu maolah ameh jo timbago menjadi perhiasan tu mahal lah. Ameh tu juga ameh tu sekilo karena tu dan sembahyang. Ah, diolah menjadi perhiasan. Bau nyoma mahal. Cuma lah lihat mes kilo tu. Yo mahal. Jadi cuma karena di pangan tu mes kilo tu. Pilah jadi ambeko yang abu tempat mahal itu tak siko tak siko kan. Ah, siapa majan ilmu kimia itu tungku Nabi Musa alaihis salam. Lah pandai lah kayu selama macam eh. Ah. Katakan ada ini doh waktu dulu ndak ada doh waktu dulu nama nunjukannya Nabi Musa. Tadi saya contoh, dia ganggu-ganggu je. Tadi adalah Nabi Sulaiman.
Rajo Sleman ko. Kayo Sleman ko. Labih ka tu kena. Aduh, ya Allah. Yon de ande te dari Manila ka hoce lihat tu ala lah hoce ya tu kan lah pulang le Allah je mengano mate tentan tu je jong pangkal le tu sudah je ku ah itulah Indonesia na ambo o jamaah masjid pasir paneh mulia yang sangat ambo hormati. Nah jadi Nabi Sulaiman ini kayu nyu jadi rajo. Istri aja nak temakan dia pangan nawa doh. Istri Nabi Sulaiman je 1000 orang. Ni talok dia mikir itu. Ba anu caru pulang tu turun takkan ada wah. Sekali baga pulang ai nunggu. Terus semalam tu ado ka sapka tuih pulang eh. Terjam pulang. Terjam apa bini je ka jue tunggu. Asyang-asyang dia dah takkan ada wah pulo. Ini yo lah. Nah itu bagaimana? Nah, nah itu. Waktu di zaman itu tuh. Kendaraannya apa? Kendaraannya angin, angin yang tangkas. Itu kendaraannya. Saya belum unta kendaraan. Unta, belok katib. Kalau pasti kuja 2 jam deh untuk. Nama tu uang, nama tu bapak. Itu burak, nak kendaraan uang, itu dah terah. Angin kendaraan, shh, tabangnya. Diuji deh tuan. Baca deh tuan kau di Allah Ta'ala. Sekali Nabi Sulaiman kau tabang syum. Nampak dia orang tepi laut tapi pasir. Anak DR. Aka cik anak DR. Anak DR kau buat kau contoh kan. Bisa hitam kerja. Hitam buahnya. Aka cik. Ma. Aduh. Kau orang nak tabang di udara tu jadi yang pulai wa banyak ma. Aka cik induk tele kau. Baca min lah kau. Iko bantu aku ijau buku bungku aja tu. Itu ni tahu kau tu. Rajo Sulaiman ni kau tu. Tabang tu. Iyo dah tabang di udara tu. Itu kalaki kau kecil. Kebaya lo nantu DR. Dia tak pegang induk, dah kata makan di pangan aja doh. Semua tu nyewa si kau kuat tu, kerja sini mah. Mak kau Jokowi itu timu tu nentu banyak. Tu telek, kau tak ada cewa nya. Telek kau tu makan siapa? Makan jaka. Ah, ya tapi perempuan tu hebat, batinnya putih, jelas dinyo. Anjelo, ini tu salah dulu, ya. Malas suhe. Bismillah. Dia cai dalam potong jalan begini. Mau jalan mau tu itu tinggal bengkolan gede pak. Allah. Rasuah lo sejarah kau dibaca satu kali. Sejarah tu kan tentu lah sejarah kau. Ah, nyu pelajaran tinggi sih kau, ujian kau kaji. Ah, sudah tu. Nabi Sulaiman kerajaannya terletak di cincinnya. Raja Solomon kau terletak di cincin. Cincin Sulaiman itu bertuliskan nama Allah. Tak apa tulisannya tapi nanjarinya Bismillah. Ada nama Allah. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalimah-kalimah yang lainnya. Yang tak bisa lalu takut-takut je dia kan. Aha. Nyo kalau kalimah Allah ada di cincin. Nama Allah. Allah tulisannya. Tak boleh dibawa ke bawah itu. Babuang air. Besar dan kecil kalau meselah namanya kan. Dia papa lima-lima susu berado. Kalau dia cincin tulisan Allah, jangan dibawa kalau mesel. Kalau dia kopiah wak tulisan Allah, jangan dibawa kalau mesel. Kalau dalam dompet wak kalimah Allah, jangan dibawa kalau mesel. Nyo ata'allah dek Raja Sulaiman cincin eko di bandue pas wak kini teman nak. Kalau wak masuk kalau mesel, tadi tadi baru bandue di luar lah. Atau di pagan gelah ata'allah sebenarnya. Yuk kerajaan di si kota bilu di tangga ane, tangga kerajaan ane, tangga sekalau pakai kebesaran ane, tangga tidak tidak bantu arah jauh, bantu arah bilu di laki ane, bantu arah jauh dan kau gahai perkasa bantu arah sangat nunggang dia, patuh kau salah ke? Ah di tangga ane. Tak tu sama je tu tak. Eh? Kau kau apa? Iko TBS mereknya kau. Muhammad Arif TBS mereknya nak. Aku nak soi segi. Piko Allah tertulis kau nya Allah kau mamai kau jangan bawa mesej. Kau TBS kau tongku baru sati ni mana? Ah masuk kalau mesej tinggal cincin kebesarannya di luar. Deuwilih lelo carwe de. Itu nanti cilo eh. Bagai ujian tu. Kerajaan telah tadi si kau.
jin, manusia, binatang, semuanya, angin, lihat dojo alam golai patuah kepada Raja Sulaiman. Tapi bilo cincinnya laki. Itu mesti saya deh, gitu orang lah ta'ala. Kalau biar di sini terletak, kasih saya. Ah, akhirnya dia ambil dari ubeli wakatunya buang air besar. Inyo keluar, dicari anak dulu. Nan ubeli ko langsung di laki ini, langsung jadi raja. Aso film jin dan jun, ya suena. Tapi kok enggak film kok rako, itu sejarah yang ternyata oleh Allah Al-Quran. Ha, ndak sejarah dongeng-dongeng kada berdasar perdasar. Jadi, jadi raja tu pilih nak tahu Sulaiman. Oh, pilih jadi raja bang. Tapi pilih saya tapi cincinnya jadi raja Sulaiman tadi nak tahu. Tu mana tahu apa jadi silo? Eh, mana langsung jadi raja, langsung nyo pai ke istana dan diperintahi orang tu sudahlah. Jo bini-bini Sulaiman dipulangkan sudahlah. Pulang Sulaiman kau ba. Pia, ko Sulaiman mo pia. Suami kau. Mengai ko suami ran. Ko suami ran gagah. Raja. Pergi ke istana raja. Eh kalian, aku nan Sulaiman. Itu duduk di kursi itu setan, itu jibil iblis yang telah mencilok cincin aku. Agak cek aku pilih. Siapa itu? Bunyi raja mah? Siapa? Mengaman tuak kau raja. Kecil kau ngempuang. Kecil kau istana. Tuh buah bungkuah. Ujian. Ujian. Tapi Sulaiman kenapa nyo ndak prosesi? Ndak do nyo mampu mengadu ke pengadilan gitu. Awak baru sing ini cari pengacara. Oi, kok tak bilin ndak pandai terus. Iya sih kok capek nampak ada mau aku busang ini pencemar lu halah kalau wala bibi di baru 7 juta. Imbo lah bermau aja lah lelah selesai. Nabi Sulaiman dah nyo sadar bahwa nyo diuji oleh Allah. Nyo nampak lalu kok ni dah tahu ni awak masuk sedang diu. Aman je waktunya itu. Nyo wak ni tak tahu kok nangan nyo kefiri dek. Wak tak tahu masuk wak sedang diuji dek Allah. Ah, itu pasti kali sawar itu. Kalau tahu wak besok ni tu. Kok sakit wak takkan nama sawak sedang dia Allah Ta'ala. Kok banyak piti wak takkan nama sawak diuji dicubur dek Allah. Jo piti banyak. Ko ancak bini awak segala macam suami awak kayu misalnya kini ko dapat tembus proyek banyak piti jangan sombong mana awak tekan ada awak nak kesalamu suami awak kayu tu kan mudah itu nasu banai tu nya kalau awak sadar awak kan nan lupo ko namanya nak tekan nama so sedang diuji dunia ah lain awak awak kalau tang pun tang awak sudah tu deh bawa kau lelang tang sudah tu deh kenapa anda sedang lupa tiba kau menyadar kata ah kecil ah sabani sabate, sabande, iko semuanya kehendak Allah. Inda bulia selendak padi, selendak bilah nang buku, dibalah dalam paru. Inda bulia kehendak hati, kehendak Allah nabalaku ala takadie saja. Atau fa'alu lima yurid. Allah membuai apu nantakana dia. Bisa wak tuka kehendak Tuhan tu? Coba dia contoh aja. Awak sakit, mbak aneh kalau sakit kau? Sehat nih ini nyan. Kira kece Tuhan mati, nama mana bas wogo tu? Mati. Banyak nampak ada bawa sakit itu sekarang anak cek gabo be, kena mati ya. Tapi kemang be. Mati sudah kan? Tak corona corona juga. Ya kau tak corona nak corona mati ya. Corona jadi corona tu sebut je corona tu tibo je sih kau. Kini kau awal mulai mabihan cerita itu. Lo jangan tentang aja itu nilai. Kalau mulai kurang kan? Tuntung tak tabaco. Nyobilo lah tak tabaco lah. Labis tu. Ini mau baca-baca, itu juga nama tempat kan? Kopi. Nanti, jadi dia duduknya tepi. Ambo yo sakit tu tepi jadi waktu tu. Oh, dia tepi orang bu. YouTube je lihat ni leh. YouTube engkau je lihat lah tu je. Ayo. Allah. Maaf dah terlalu oleh. Ah, kau tu sana ambo di pasir panai musaji nul iman pasir panai ya. Hati-hati. Allah mau uji Sulaiman. Tapi kau contoh kau bagi kita. Di Sulaiman tak diterima di istana leh dah. Tak diterima di istri leh. Tinya tahu bahasanya sedang diu. Berarti habis selalu istri tidak? Selalu istrinya habis? Selalu harta habis? Kerana habis? Eh? Bini nama ibu sudah tahu itu. Ah, Sulaiman pergi ke tapi pasti lah. Mencari karajo bagi kecil orang kini kok dapat sesuap pagi, sesuap petang. Celik-celik orang bukang pukik segala macam. Tiba orang menyupah memukik. Numpang ambil karajo cipa, kecil karajo Sulaiman. Ah, cik orang, gaek lah tua, mah telok melo puke. Ndak melo puke, ndak mena. Kok apa pun nak dapat dia mau pokoknya dapat mau makan pagi, dapat makan sanjo.
kecik Nabi Sulaiman. Piwa nak tahu masuk Nabi Sulaiman? Kalau tahu gak masuk Nabi Sulaiman? Nanti pengalaman. Dari pengalaman, pengalaman apa dia orang? Nah, buang apa dia Nabi? Rajo. Rajo. Mengapa Rajo? Ungku lah lo. Ambon ni tahu Ambon sana. Kalau apa Ambon suka Ambon ni, Ambon ni apa dia kau? Ungku tu ada, nota kereta ada, nota mungkin dia bukan DR. Mungkin kau mangku makan malu, macam malu. Tapi orang kau tak tahu maksudnya Rajo Sulaiman. Mana Rajo Sulaiman tu istana Ubilih tadi. Tapi orang tak tahu lah. Masuk Ubilih tu Rajo. Masuk na Rajo kini tu Ubi. Tak tahu lah orang tu lah. Masuk na Rajo terletak di istana kini tu. Iblis tak tahu orang tu lah. Wajah Sulaiman. Patuhkah dia sadar dipindahan dia tu hazar lah eh. Bantu Rajo Sulaiman bana suar. Woi sang Rajo Sulaiman bana lo. Rajo Sulaiman kau itu kalau bantu orang tua bana lo. Orang tua bana lo. Kau buat lah. Dia bukan tapi ayye, bukan tapi lawi. Kada jauh lah, mamuke. Lah bakar raja. Kada jauh juga siapa nak kau? Kiroi bakar raja, Nabi Sulaiman kau. Juhayah pajanan menandak wanu tadi. Ayah pajah perempuan hitam tadi. Lah kada raja, aku cek pajanan hitam tu. Iya. Kau tukang kakak no jamui lah uak tu je lah kiwak bahaya. Nang kecil. Ah kecil ya. Nak tele kau tu je. Batang tadi orang tabang di udara Rajo Sulaiman dek kune. Akini bau bah penghidaman kau orang tubuh bawa lampi pudue dek kune. Sulaiman tu dah nyonya. Sulaiman dah nyonya. Sulaiman tu ngalau nyun dak lo dekat Sulaiman tu nyun ngece we dua jan naik Sulaiman kada jo mano mamo ngakalau wak menyambui lawak segala macam aga sudah ne we we baru mati kacaya lah dibangi kena kacana jadi dah mau teh nyo tau lo anak ibu wak payah lo macam ngene lah lah pempule lah kai tu lo kaji le caro de tuan pertemuan ne iyo pak Mila, semua kayak nikah jadi nenturan, jenaran. Mana anak pak? Tu anak bawa, ni jauh dah. Netam dah je. Yo Rajo Sulaiman, karena inyo sudah dapat mode tu, inyo miskin, inyo dah punya apa-apa, cik Allah aja tu. Aduh lu kok buat guys, lihat dulu orang pendamping hidup. Jadi tu, nikah eh? Nyola nikah, bapa gua cerita itu nak. Dari minat tu, kalau jo tetap jo menyemui lawak, kok kang mangalah jo ya apa jatuh jo kau tepi lawik tu. Sudah tu, ubilih tadi dilakian cincin ange badan. Tada lah dilakian cincin jadi lah jualan suang. Kini kau nak dilakian cincin aswapi hitap panggang. Kama panganan ni kira. Ana tekana. Poin dah tekan tua. Kau nak dilalu ai doa. Ni ku ganti bola di sampul ni kau. Adi sudah ni. Anci lu menyasak satu Allah eh. Ndak sabar deh. Tapi dah lampu lu dah tapi debu lu. Sekali nya sekali ya gua. Lalamu dah sirah deh. Nabi Musa. Nabi nanjak sana Nabi Yusuf. Ah, nonton. Sulaiman. Lah nikah. Baba gu namo aja baja hitam kau. Nan ubili tadi nan mancilo raja cincin Sulaiman ange memakai cincin. Bila dilakian badan naso terpanggang, bila dibuka tangga sanang badan. Dilakian besok jadi raja deh, kira nak jadi sakit. Ah di tangga lah. Dah ubili malu dah benda itu kah? Kalau wa yo tu tak maaf ke wa mau Sulaiman itu salah mau yo kalau wa yo mau tu sadar wa kan salah tak maaf wa kalau ubili dah. Kalau di nagian kau Sulaiman tu dia raja Sulaiman ya. Tak ada lihat selalu nak muat dah. Akhirnya dicampaan ke dalam pasti. Ah, lah mau sudah tu dah orang apa baru kau nak muat tu kamu ke? Tu adalah kamu gak cara wede nya? Iya betul. Ah, tentang kau nala uat dia puke angge tu ni. Cincin tu. Yo, nak cincin tu nala uat.
Mangalo jin cinta peke tah mangalo buat barang dia lambu tu sampai dia lawak. Dia makan dia lawak sama nyawa kile putih ancak mano nyo meh mungkin apa apa sekali. Kok gram kok apa kok mungkin ameh nak do mungkin mungkin kok so, kok cincil lah kok pada sare kok perak gue ya. Sudah kok sudah bahasa tu. Kalau sudah bakal lawak tu lawak tu peke. Ah dek karno anak babau. Tentu dia ambil lawak nang kadang. Indo, kui lawak pulang ah. Dan kui rajin lawak. Indo ni Indo. Tiada kau bahasa awak akan bagi Indo kau nanti. Betul betul. Baru pea. Mulai lawak kau ah. Awak awak lama lah. Karena semua kau. Bau dia ambil lawak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Badai yang hiriang. Tentu heran lo masa lawak badai yang basi dalam eh. Dibuka kira nampak cincin. Karena seorang istri yang setia, bau dapek jo bau nanda gih tahu tu suami. Leh apa-apa jo masalah awak dulu konfirmasi jo suami. Nak tutu hiya kan war lu dok kecang laki walu. Lah tahu suami yo beko bau kok kababa ae cawe lai. Kon nak gasut terlongkai suami itu berdosa kita. Kau nak ko tungguan dan pulang doa moy pandai-pandai ko itulah. Dah awak sen nuka mai tadi dah ada salangnya punyo awak. Itu dia salang aja dia lah. Salangnya kita aku sabi pak. Iya kok. Kau kalah tu kok. Kok apa-apa dia salang. Lah itu nak punya awak kok kan kok. Do piti an-an tu. Kau ni kama apa kan kau ni? Galang. Bangi lagi awak. Kembali. Ayam ayam. Dah do kau bayo joden. Nanti meminta-minta di kau seorang. Kau bapaan nanti dia nak tahu lah. Kecil lagi awak. Ah sebab mana dah pak. Gisal tapi konfirmasi dulu. Tanyuan dulu, baso awak tuan itu komunikasi. Sudah tu baru dikoordinasi, dikomunikasikan dulu, bicara awak dulu. Sudah tu baru dikoordinasikan, baca rawele, koordinasi dulu. Nampak temu di malu dikomunikasikan dulu, dikecean dulu. Sudah tu baru cara rawele. Atu ha bayu, aduh lo ngowo bubu we je, muah, dan nangge tahu lo je. Ada gue ada yang sorang je, dan mana dulu kan ada dan nang sabui lo je, kini tak muah yang sorang. Dulu waktu tuang kamar lagi yang baca tuah doang bo dan. Nah, kini lang lagi ane ala anu dia ala labalan tau tu dia yang penyot. Ah kini ang den ang imbo ne le. Mana ne tu dah? Selasa sorang. Aja kalau lah tu bade kau dah bayo. Dulu kamu mau mang dong sabu ya dan. Nah, itu kini lah aku kecang kada lai. Lah salah mi kau, lah salah iko, lah salah pintu kamar, lah salah segala macam. Kau buat doa-doa ambil dia kau, lah salah lah kau hal. Tadi lagi memang kau sen. Tentang. Banyak masalah itu. Tadi lagi ini. Kau sen dia orang. Dulu kau memang. Ada bayi kau sen ada bebek piti juga nak. Ada bayi orang. Kalau pentang kau cek. Jadi cincin tadi tak kudu. Kami pada ayo. Yo, dimbau sua. Suami. Yo, baju lancar dah. Udah aja dah. Aku cincin tu jo aja. Aku ba. Mai lah dah. Awak dapat sesuatu dah. Oh tu dia aja. Lihat. Kacui sini nampak dia cincin. Bismillah. Kerajaan Sulaiman. Tuliskan. Oh, ya. Langsung dia laki ini. Alhamdulillah. Langsung dia laki. Laki cincin bantuak batungkal. Langsung majlis Raja Sulaiman. Pakaian kebesaran dan mahkota datang. Jadi nampi ini tadi? Anci lu. Ikut lancar itu nak. Ya, itu kena aja. Ah, dia lah Sulaiman lah jadi Raja baliak. Sulaiman lah gancak baliak. Persis istrinya nan hitam tadi itu langsung barasiah jannya jangik dia gede Allah Ta'ala. Barakai Nabi Sule. Nanta cengang bintu tadi. Gancana. Tadi orang tua tadi dicece. Kamangah karena jauh ketalok mereka kau segala macam. Apa yang terjadi si kotongku? Sulaiman lulus dari ujian. Di mana lu hengkau? Setinggi tu pangke, sakayu tu awak, samulia tu awak, jin jo setan je bisa diperintah. Eh? Bagagati kamulia ne tu jin jo setan diperintah. Eh? Tapi kini jadi tukang. Tukang jamu lawak. Tukang jamu lawak, maneri kira jonya.
Tapi walaupun takah tu mana, nyo dak ada prestasi, nyo dak ada mau pe, nyo dak ada manya. Aina lulu hene nya na. Ndak mau pe, ndak manya sa, ndak bangan mau ko manya unyau. Ada gengsi ye dah. Ah? Iyo ndak adu egois na lah keluar ne. Lah do gengsi ge do semuanya walaupun nak buang kayu na dulu. Kini di bansi ada Allah Ta'ala. Ada syus tu rahsyue ma Allah. Laitakana bahwa sarato al. Caroen ko Sulaiman sadar bahwa ku Sulaiman ko Allah punyo ko. Atur si welo. Sulaiman ko siapa punyo ko? Allah. Kalau Allah punyo tu ba'atakana di Allah dak? Iyo ba dak? Iyo. Sama utinya? Awa punyo bage. Ada wa wa bu engka bubue boleh ya. Wa bu engka ka nasi boleh ya. Wa bu engka tepung boleh ya. Wa bu engka kue boleh ya. Nyawa punyo. Aduh ni dah bangi ya tu. Di ande ho ko mangga bage tu tanah e ko. Aku jadi bubui kan bage dan. Kata-kata jawa e kata. Jala. Awa saki kalau takana milih Allah disakian di Allah. Bangi wa ke Allah. Bangi lu tu ande kawane. Kalau yo punyo tentu bak nyanyo bak nyanyo ko ba aku ba anan takana die. Ah kalau itu pakai pasang gaji. Biasa ye kan makan manja le gonggo. Dihino urang jadi di fitanah urang oke. Okay. Iyo nyo nyolong itu sakit ni dah. Nyolong itu yo sakit. Si anu tu takatu takatu gaji gonggo. Yo sakit pertama eh. Kece buya disuruh dulu dah ba ado. Sakit lah. Laki kaji takana. Kok bangih wakil orang? Bangih lah laki kaji takah. Lah takana kaji bangih juga lah. Anak kan dibangih ya? Mbok tak kok, mbok katunya. Mbok kalau bangih mbok kukal sebentar. Sudah lah, lalu telah. Dabai kok ada bangih wakil telah. Lah takana dibok kaji. Kada waku sia-sia karena dabai punya punya dosa, punya salah, punya setan. Punya tuangku itu nak do salah-salah. Nak do. Nyo sutai tu nak salah-salah nak doh tu. Nyo labai, nyo kati, nyo segala macam. Tu nak doh salah eh, nak doh tergelincir eh, nak doh tu. Awak tergelincir. Bila awak tergelincir tunggu salah. Salah itu adalah kita sadar kita manusia. Tapi jangan selalu salah. Kini kada jawa lah salah mah kini. Tapi suat salah lo lihat. Suat salah lo lihat. Itu kan ndak nyak tibar namo itu do. Ndak mempergunakan alam ko untuk ka jadi guru tu nya. Nyobaan itu ko alam takambang jadi guru ambiak pangaja badan di diri. Anak ta suku ko lawa ko dembu dulu abang ngih bang kita nya. Suara bu itu kita. Kala sate lah saya ada. Pisah lah lo lihat salah lo lihat salah lo lihat. Ah salah lo lihat salah lo lihat jadi kaji le. Sudahnya mati dalam salah ko badoso mati dalam badoso. Ah, jadi Nabi Sulaiman setek tu rasionya. Nyo tahu bahwa ikoko milik Allah. Kalau milik Allah, tentu baknya nyo Allah. Jadi kalau baknya nyo Allah, mau pe jawab ke Allah lah. Mengaki ugang mau pe. Jo ugang tu mangko. Arah tu kalah kuat ke wak. Mangko ni ndak katuju di awak tu dia tak ne dibuai di ugang ke wak. Allah punya program tu. Dicubo tongku gua aja. Dicubo andeh air gua. Dicubo ni madanyan gua. Dicubo ni dawa. Dicubo ni tabawa. Iyo, gua kan mencolong ni. Kalau boleh ni. Cubo wa. Cubo deh orang. Nampak orang tu je dawa nya takana deh wa bawa ko program Tuhan doh. Ha, wa bawa lah jangan tu. Bilo tongku. Salam wa lupa kepada doa. Lah takana deh wa Allah astagfirullahalazim. Sudah sembahyang je wa astagfirullah. Kenapa engkau? Karena dalam sembahyang itu banyak wak salah, banyak nak lupa, banyak tak dua, tak tiga, tak sampai. Kadang dalam membaca lupa je lah. Ya. Mangko langsung sudah sembahyang. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ambo yakin Allah tu sangat sayang dan sangat pengampun. Orang yang tak minta ampunnya kadang-kadang dia ampun itu lah. Apalagi awak nanti lagi minta. Ah, jangan lupa tu anda dosa nama yang hormati. Jangan lupa satu saat, satu datia tetap kita mengana la ilaha. Cara mengana Allah tuanku man arafa nafsahu faqad arafa rab. Barang siapa yang mengenal dirinya, sabarannya nyo kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasiwe banyak berzikir, banyak beramal. Makin banyak wa beramal, makin dakek wa Tuhan.
Makin banyak wa berzikir, makin tenang hati wa kepada Allah. Allah bizikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah, bila kau berzikir, hati akan tenang, dada akan lapang. Salamai dunia, salamai akhirat. Amin ya rabbal alamin.